Pada 25 Ogos, satu laporan polis telah pun dibuat oleh penyanyi Andi Bernadek bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang. Difahamkan laporan ini dibuat kerana berlakunya kes pecah amanah yang dilakukan oleh rakan baiknya yang dikenali sejak daripada tahun 2019 dan mengakibatkan Andi kerugian hampir RM70,000. Benarkah dakwaan itu? Kita tanya dengan Andi. Jom. Saya buat laporan ni untuk keselamatan saya, satu. Kedua, untuk warning kepada orang-orang dalam industri since kawan baik saya. Dan ini untuk warning-warning jugalah kepada rakan-rakan artis yang lain. Jangan kena nasib yang sama macam saya lah. Bila Andi menyedari yang Andi ditipu macam ni? Sebab katanya Andi kerugian hampir RM70,000. Dia dah curi duit saya tu start daripada bulan 4. Duit production saya, which is duit saya berlakon yang saya berlakon siang sampai dah perlu macam apa tu. Duit saya berlakon tu tak dapat since kita tengah pandemik lagi sekarang macam ni. Dia affect saya punya family sebab saya ada mak ayah, saya ada adik-beradik, adik-adik saya yang masih sekolah, saya semua tu tanggungan saya. Jadi saya sebagai mata pencarian lah dalam family lah. So bila dia buat benda macam ni, saya tak boleh nak cakap apa lagi lah. Saya difahamkan yang individu terbabit adalah merupakan rakan baik Andi sendiri eh. Ada tak Andi berjumpa dengan dia? Saya ada berjumpa dengan dia pada 15 hari bulan 8 pada hari Ahad. Saya datang bagus-bagus dengan dia, bersemuka dengan dia. Saya tak ada pukul, tak ada nak tumbuk, nak apa. Sebab saya bukan orang macam tu. Sebab saya nak penjelasan daripada mulut dia sendiri. Tapi apa yang dia buat, dia duduk, dia hisap vape, dia main telefon. Saya kesal kat situ lah. Kita datang nak selesaikan masalah, kau buat aku jadi macam bodoh lah orang cakap macam tu lah. Di peringkat ni, kita di RPD Sepang memberi keterangan. Bukti-bukti yang berkaitan telah pun kita serahkan. Cuma ada beberapa perkara lah yang ingin difinaliskan oleh pihak polis pegawai penyiasat sebelum tindakan selanjutnya akan diambil lah. Bila Andi menyedari perkara ini berlaku? 31 hari bulan 7 masa tu lah, pukul 6.30 petang saya dah contact client, everything semua. Dekat situ baru saya tahu lah, kerja dia ni dah lama dah boleh buat. So bila dah jadi macam ni, dia pun macam tak bagi feedback yang baik pada Andi. Maksudnya memang jalan penyiasatan dia memang tindakan undang akan diambil lah. Memang takkan ada lagi sembang tepi ke ataupun mungkin pembicaraan di luar ke, memang tak ada langsung eh? Tak ada, sebab saya dah bagi dia peluang. Saya dah bagi dia masa dalam sebulan untuk jelaskan apa yang dia dah ambil, apa yang dia dah curi. Tapi apa yang dia buat dekat saya? Dia pergi bercerita buruk-buruk saya. Dia pergi bercerita, jaja cerita sini, cerita sana, fitnah yang saya ni macam tu. Sampai orang yang tak tahu pun boleh tahu, tanya benda ni dekat saya. Tapi saya masih berdiam lagi. Tapi bila kau dah kacau periuk nasi aku, tak boleh lah. Teruk sangat kau buat aku ni. Macam aku pula yang salah, kau pula nak play victim kat situ. Tapi ini apa yang berlaku dekat saya. Kita orang tak boleh nak shooting, kita orang tak boleh nak menyanyi, apatah lagi. Jadi bila kita dapat duit tu, sepatutnya macam saya, memang saya akan simpan. Okay, ni duit ni kita akan pakai untuk sustain dalam hidup. Dah penat lah, aku dah penat sangat. Aku dah jadi macam hampa. Sebab ni kawan yang aku bawa pergi bersama berdua, dua kali pergi umrah. Aku cakap dekat depan Kaabah Tok Sujud, dekat di situ aku minta dekat Allah, aku cakap jauhilah aku daripada orang-orang yang nak aniaya aku dan tunjukkanlah aku kebenaran. Rupanya kat sebelah aku je, tak payah pergi jauh-jauh. Dengan laporan ni, apa yang Andi harapkan? Adakah dengan pembayaran balik ke, ataupun mungkin maruah Andi yang mungkin sikit sebanyak dah terjejas kan? Kita akan teruskan dengan ambil tindakan undang-undang dan biar polis urus macam mana. Kau mungkin tak expect aku akan buat benda macam ni sebab kau rasa aku tak mampu nak buat benda-benda macam ni. Tapi kau silap, tu je.